Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi jama'ana fi hadha al-majlis. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina wa qurratu a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nurul majalis. وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus guru kita semua Fadilatul Habib Marrafiq bin Ali bin Hamid, kita panjatkan doa kita agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada beliau, Allah panjangkan umurnya beliau, Allah mudahkan segala urusan dunianya beliau, dan Allah berikan ketabahan kesabaran di dalam diri kita semua. Begitu juga yang saya hormati orang tua kita Ahmad Ali Al-Juhri, begitu juga Ustaz Rizki sebagai Dewan Suro, para kru majlis yang bersama-sama berkumpul di tempat ini bersama mempunyai satu niat, yaitu mensyiarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apa yang kita lakukan pada malam ini, apa yang kita perbuat di dalam malam ini di majlis ini, berzikir kepada Allah, membaca salat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita termasuk orang-orang yang bisa menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan kita pada malam ini insyaallah akan disaksikan oleh malaikat-malaikatnya Allah. Insyaallah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam membalas salawat kita pada malam ini, membalas salam kita pada malam ini, dan insyaallah Rasul sallallahu alaihi wasallam senang melihat kita, gembira melihat kita karena kita bersolat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, inna lillahi malaikat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat-malaikat, yang mana malaikat-malaikat tersebut tugasnya untuk mencari, berkeliling di tempat-tempat yang mana di situ disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang tersebut menyebut nama Nabi Muhammad, ketika seseorang tersebut mengucapkan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian malaikat itu akan melaporkan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, fulan bin fulan telah berselawat kepadamu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, fulan bin fulan telah menyampaikan salam kepadamu ya Rasulullah. Maka Allah Subhanahu wa taala membalikkan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab salam orang-orang yang bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan namanya, masalah nama orang tersebut Muhammad bin Ahmad, atau juga nama orang tersebut Utsman bin Affan, disebutkan nama orang tersebut, kemudian juga disebutkan nama orang tuanya. Ini fadail, keutamaan. Tanpa kita rasa, kita telah berbakti kepada orang tua kita. Tanpa kita rasa, kita telah menyampaikan salam orang tua kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kita melihat di dalam satu majelis yang mana seakan-akan majlis tersebut hampa. Akan tetapi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menampakkan thawab,
menampakkan pahala majlis tersebut yang sebagaimana ulama dikatakan, kalau seandainya Allah menampakkan pahala rahmatnya di dalam suatu majlis, maka laqtatalun nas, orang-orang akan saling apa, bunuh membunuh karena ingin mendapatkan pahala, ingin mendapatkan ganjaran di dalam majlis tersebut. Sampai juga dikatakan apa, kalau seandainya mereka mempunyai satu pekerjaan, kalau seandainya mereka mempunyai satu hajat, ketika di situ dipanggil untuk pengajian, maka mereka akan meninggalkan pekerjaan mereka. Sampai dikatakan apa, pangkatnya mereka, kerjaan pasarnya mereka akan mereka tinggalkan, ingin mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala di dalam majlisul ilmi. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita berkumpul di dalam majlis Jalsatul Isnin yang bernisbatkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah hadirnya kita ini di tempat ini mendengar hadis Nabi Muhammad, insyaallah kita mempunyai ittisal, punya hubungan bersanad langsung ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui hadirin wal hadirin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita punya guru Abu Umar bin Ali bin Hamid, beliau mempunyai guru Habib Umar bin Hafid, mempunyai guru lagi sampai nisbatnya sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini rantai yang mulia, silsilatul dhahabiyah. Nisbatnya kita ke guru kita Habib Umar, dia beliau nisbatkan lagi ke guru beliau Habib Umar sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, karena apa, kita menimba ilmu pada tempatnya, bukan sembarangan. Kita menimba ilmu di tempat majlis yang mulia ini, sanadnya jelas. Kita menimba ilmu dengan ahli baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin dan seyakin-yakinnya bakal sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahuilah hadirin wal hadirin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam majlis ilmu dikatakan oleh ulama, majlis ilmu ini diibaratkan sabun. Yang mana Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas beliau menyatakan apa, orang yang hadir di dalam majlis ilmu, ilmu ini diibaratkan sabun, yang mana sabun tersebut biasanya digunakan apa, untuk membersihkan pakaian. Begitu juga majlis ilmu tugasnya apa, untuk membersihkan hati kita yang kotor ketika kita mendengar mawaiz kita, ketika kita mendengar nasihat dari guru-guru kita, khususnya guru kita Habib Umar Rafiq. Nasihat tersebut banyak sehingga masuk di dalam hati kita yang kotor ini, membersihkan hati sampai kita menjadi orang yang baik. Seseorang yang sakit kalau tidak diobati, maka bisa membuat orang tersebut mati. Begitu juga hati kita. Kalau kita jauh dari majlis ilmu, jauh dari majlis zikir, jauh dari majlis salat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hati kita susah untuk mendengar nasihat, untuk mendapatkan ilmu, karena apa, hati kita kotor. Bagaimana untuk menyikapinya? Hadir dengan majlis ilmu, hadir dengan majlis ta'lim, mendengarkan nasihat, mendengarkan fawaid. Itulah tugas sabun tersebut untuk membersihkan hati hati kita. Kalau seandainya orang tersebut sudah bersih hatinya ketika dia hadir di majlis ilmu, maka hatinya bersinar terang benderang sehingga dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru kita. Tapi ingat, ketika kita mendapatkan ilmu, jangan sampai kita menjadi orang yang sombong, dan jangan sampai kita tidak mempunyai adab terhadap guru kita. Karena apa? Yang kita takutkan, kalau kita tidak adab terhadap guru kita, maka na'udzubillah tsumma na'udzubillah, ilmu yang kita dapat tidak akan menjadikan keberkahan buat kita semua. Karena seorang guru merupakan kunci untuk kita mendapatkan ilmu yang berkah.
semakin tinggi adab kita terhadap guru, insya Allah kita mendapatkan keberkahan yang besar dari guru kita sendiri. Karena khususnya yang hadir di majlis ini, yang ahlul khidmah, baik itu anak-anak tiron, yang kru majlis, yang khidmah benar-benar, insya Allah yakin dan seyakin-yakinnya dengan ikhlas, kalian insya Allah bisa mendapatkan keberkahan dari guru, bisa mendapatkan sir dari guru, dan bisa mendapatkan madad dari guru tersebut. Kalau seandainya dengan ikhlas, niat karena Allah Subhanahu wa taala, niat karena untuk mensyekhkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah majlis ini Allah turunkan keberkahan kepada kita semua, Allah turunkan rahmat-Nya kepada kita semua, dan yang sakit insyaallah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang belum pernah datang ke majlis ini Allah bukakan hati mereka bisa menimba ilmu kepada guru kita Habib Umar Rafiq bin Ali bin Hamid, dan insyaallah yang belum datang juga Allah mudahkan langkah kaki mereka untuk hadir di majlis ini, dan insyaallah keluarga kita, masyarakat kita bisa hadir di dalam majlis ini insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.